Saya Farida Denura. Di Sinar Harapan saya jurnalis dan business development. Saya tertarik sekali dan saya senang karena bukan kompetisinya yang saya kejar, bukan hadiahnya yang saya kejar, tapi bagaimana saya berbagi kepada pembaca mengenai pendidikan budi pekerti dengan toko si Digit itu. Sangat menarik kalau terus-menerus itu kita sosialisasikan ke masyarakat, baik melalui Sinar Harapan harian sorenya maupun grup media yang di bawah Sinar Harapan. Secara umum penulisannya sih tidak ada tantangan, tapi bagaimana menulis, mengkomunikasikan peran si Digit kepada pembaca atau masyarakat itu penuh tantangan, karena belum banyak orang tahu siapa si Digit, bagaimana si Digit, apa perannya, lalu toko ini seberapa penting sih buat anak-anak buat itu. Nah, disinilah peran media untuk membantu sosialisasikan supaya karakter si Digit itu diketahui banyak oleh anak-anak khususnya maupun orang tua. DC, Digit Keberhar, kedepannya lebih banyak menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, khususnya di lembaga pendidikan, baik lembaga pendidikan yang disasar secara market maupun lembaga pendidikan yang tidak disasar secara market. Karena ini misi yang sangat mulia. Memang nanti tidak semuanya bisa membeli apa yang kita ingin tawarkan, tapi bagaimana kita menyiapkan anak-anak dengan karakter building yang bagus, dengan pendidikan budi pekerti yang bagus itu akan sangat membantu masa depan generasi penerus bangsa ini. Jadi sebanyak-banyaknya menjalin kerjasama bukan hanya di Jakarta, bila perlu seluruh Indonesia.